Aku pengen nunjukin ke kakak keseriusan aku mencari pasangan gitu untuk masa depan. Bu Bos. Halo guys. Sekarang gue mau bikin konten di Jakarta. Nah, jarang-jarang nih gue bikin opening di kamar. Sekali-kali lah, tau kan? Dan gue di sini akan ngelamar siapapun itu yang bakal gue jadiin konten. Langsung aja tonton video ini sampai akhir, oke? Pastinya seru banget. Anjing nengok. Eh kok gak ada anjing, hilang goblok. Aku apa, Mas? Lapar banget cuman gak ada uang. Aduh, jangan. Gak apa-apa, gak apa-apa. Jadi ngerepot. Eh tapi bohong. Dari kemarin sih. Dari kemarin belum makan, Kak. Gak apa-apa ini. Aku makasih banget sebelumnya ya, Kak ya. Gak tahu mau. Gak tahu lagi aku balasnya kayak gimana gitu. Udah Kakak, aku boleh istirahat di sini dulu nggak? Boleh, duduk aja tuh. Pengen ngobrol sama kalian aja nggak apa-apa. Aduh ini gede banget Kak. Balesnya mau gimana? Aku nggak bisa balas kalian. Soalnya aku. Semoga kakak diberi rezeki yang banyak ya. Beri kesehatan. Kakaknya gimana? Enggak, kita bisa bersama ini kok. Iya, bilang aja enggak apa-apa, beneran ya. Aku yang enggak enak justru lihat kakak kayak gini. Terima kasih banyak ini, Kak. Ini aku makan nanti aja ya, pokoknya. Iya, terus. Apa? Tinggalnya aku aslinya di Jawa Timur. Cuman aku sekarang kesini lagi merantau ke Jakarta gitu. Sendirian. Sama nenek sih dulu. Cuman nenek udah nggak ada, jadinya harus bisa kerja keras sendiri gitu.
ya gini kerjaan aku sehari-hari mulung gitu, mulung. Aku juga aslinya pengen punya pacar, cuman ya kayak gini kerjaan aku jadi susah nyari ceweknya gitu. Emang bakal ada cewek yang mau sama kayak gini-gini gitu? Mau. Dodo pasti tetap. Yang penting kita mau berusaha untuk nyari. Dan berbuat baik ya pasti. Bener banget kak. Baik. Udah berapa tahun pacarannya? Berapa lama? Terus ya kak ya, langgeng. Iya. Beruntung banget kakaknya dapat cewek yang baik, cantik gitu kan. Soalnya aku juga bercita-cita banget, makanya aku bekerja keras, muter-muter buat dapetin duit. Itu yang ngehidupin cewek aku di masa depan, buat mas kawin dia, mau ngebahagiain dia gitu. Kakaknya dapet ceweknya perfect. Itu ya, itu masuk kriteria aku banget gitu. Anjing, dada gua sakit. Kak, aku mau curhat sebentar, boleh nggak? Ya, boleh. Jadi ya gitu, Kak. Aku kan pengen banget punya pendamping gitu. Yang bisa, apa ya, suka senang di, apa duka gitu, apa? Sakit bersama, senang bersama gitu. Ada pendampingnya gitu. Mumpung aku ketemu cewek yang gimana ya? It was at this moment that he knew he fucked up. Gua hanya ingin bangsat kau. Cocok enggak aku sama dia kalau misalkan aku? Kepala bapak kau. Bangke. Udah tunangan belum? Masih pacaran aja. Kan masih pacaran, aku lamar kamu sekarang gimana? Jadi gini, gimana kalau aku lamar kakak, nanti di pernikahan kakak aja yang datang ke aku? Aku retakkan ginjal kau. Masih jauh ya? Aku pengen nunjukin ke kakak keseriusan aku mencari pasangan gitu untuk masa depan. Mika. Nani? Omae wa mou shindeiru. Hasil aku mencari aqua kan menghasilkan ratusan juta di sini. Kalau ratusan juta. Mungkin kakaknya masih belum percaya aku ambilin lagi nih. Benar ini. Anjing, dada gua sakit. Iya. Kalau enggak percaya lagi aku ambilin lagi kalau enggak percaya. Masih ada lagi, cuman aku gak mau keliatin semua, nanti malah ada orang nyuri kan, gak lucu. Tapi sebelum aku mas, iya sih, kalau beli rumah sendiri kan gak enak. Aduh, harus ada pendamping gitu. Gimana? Atau masnya mau ini? Tapi ada syaratnya, aku nikahin dia. Enggak ya? Oh enggak, simpen aja. Tapi kakak asli enggak mau.
aku pamit ya, maaf mengganggu ya sebelumnya ya. Iya. Jadi jangan dikeluarin di sini. Iya. Makasih banyak. Sorry. Asli nih kakak gak mau sama aku. Enggak, jadi simpen aja, gak apa-apa. Tapi aku mau ngomong kalau misalkan aku masnya mar, jangan marah mas yo. Aku sekarang lagi bikin sosial eksperimen gitu kak. Sosial eksperimen gitu. Itu kameranya di pojok gitu. Pojokan, samping tembok, belakang tembok pada. Aduh, tapi masnya bagus banget sih, sabar banget ya. Aku udah, yang terakhir kan udah bikin emosi banget itu kan. Ngelamar, apalagi pacar yang udah 5 tahun aku. Aku juga kaget sih, maksudnya ya ampun kok. Tapi kan gewer, iya. Terus ini memang. Aku takut ya, aku mikir itu ini curian atau gimana. Oh, enggak. Awalnya kan minta makannya tiba-tiba ngeluarin orang uang banyak. Aku udah kayak ngelamar lagi. Tapi perasaan kakak gimana pas awal aku masih gitu? Kayak kaget, tapi kayak kasihan kan. Iya. Kasihan banget kaget, maksudnya belum makan dari kemarin. Iya. Gila sih sumpah. Baik, ini sabar banget sih, sabar. Maaf, pisan maaf ya, Ma. Ngetes tapi kalian sih setia banget. Wajib dicontoh sih percintaan kayak gini itu setia, ya kan? Ya. Boleh enggak aku promotin Instagram kalian gitu? Ya boleh. Boleh banget. Teman-teman pasti teman-teman pasti pada kepoin kalian kan. Apa IG-nya? Kakak dulu deh. Natasha underscore 21 nanti di sini. Terus kakaknya? Ya udah, karena kakaknya baik ini, aku balikin lagi uangnya. Ini kak uang kakak tadi. Oh iya. Ini aku kasih karena kakak baik banget. Aduh, dikasih dulu guys. Karena kakaknya baik ini jangan belum. Enggak. Ini belum seberapa, cuman. Janganlah. Enak, bener nggak usah. Mending dia disimpan, nanti jajan sama cewek baru. Tapi doain ya kak, saya punya pasangan ya. Doain ya. Tapi pasangannya dia. Ya udah, terima kasih banyak ya tadi ya. Ini makanannya mantap, eh. Tapi aku sebenarnya udah makan sih. Ya udah, makasih ya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Udah.